comel budak-budak tu. Okeylah, seterusnya 20 tahun menjadi artis rakaman, Haizat Teruja apabila buat pertama kalinya dia mendapat pencalonan dalam anugerah industri muzik AIM ke-21. 20 tahun ni baru dapat, first time dapat pencalon ni. Dan lebih menarik apabila artis dangdut itu tercalon dalam kategori lagu hip hop terbaik hasil kolaborasi bersama Dali Filsuf untuk lagu Kerana. Dengar lagu ini, nasihatku. Baik, penonton Insta Live, saya sekarang bersama artis untuk pencalonan lagu hip hop terbaik untuk AIM pada bulan Disember ini. Dan di sebelah kanan saya sekarang ialah Kak Aizah dengan lagu Dab Dib Duk. Anda ingat kan? Dab Dib Duk. Dan juga abang Dali Filsuf. Boleh kongsikan sikit tentang, you know, impact lagu ni sampai macam untuk 20 tahun buat kali pertamanya Kak Aizah dapat pencalonan bila dah digandingkan dengan abang Dali Filsuf. Macam mana tu? Okey, sebenarnya dia bergantung pada rezeki juga. Dia sebenarnya rezeki. Dan Aizah cerita tadi pun sebenarnya sebelum ni saya ada buat beberapa single yang selepas saya habis dengan syarikat rakaman, saya keluar single dengan duit sendiri apa semua. Tetapi orang tak kenal seperti lagu Kerana ni lah. Maksudnya impak dia tu dengan yang previous punya lagu memang sangat berbeza. Sebenarnya menang ke tak menang ke, kita kena terus keluarkan produk baru. Maksudnya InsyaAllah lah, benda-benda ni semua kan. Lepas tu kalau menang, apa yang kita boleh cakap hanya bersyukur, terima kasih kepada yang, of course, pada Allah dan juga kepada orang yang sama-sama membantu Aizah lah untuk lagu ni. Kerana pencabar terbesar untuk pencalonan ni, kita tengok Geoffrey Zo pun ada, Sleek pun ada. Ini pun bukan calang-calang punya nama ni. Betul. Jadi katalah kalau artis lain ini memenangi untuk kategori ini, siapakah dia? Saya rasa kalau tak lagu Havoc, lagu Apa Khabar. Tapi dua-duanya daripada Geoffrey Zo. Jo. Oh, okey. Macam Kak Aizah, macam mana? Adakah sama pendapat? Bagi saya, kalau bukan kita, empat tu dah menang lah. Satu, kalau akan ada pilih satu. Silakan. Kalau ikut daripada segi, okey, kalau Filsuf ataupun Dali dah pilih Jo, saya pilih Ultimate. Okey, itu kalau tak menang. Tapi kita kena optimis sikit, katalah kalau menang. Okay. Ucapan kat atas stage sudah ada tak? Kadang-kadang orang standby lah ada kan. Kat rumah praktis dulu. Jadi macam untuk Kak Aizah, apa tahu apa Dali Filsuf macam mana? Setakat ni lah. Kat rumah memang tak pernah terfikir pun nak praktis lagi. Nak cakap apa sebab... Bukan lari kat cermin ni, depan cermin. Itu siap-siap lah cantik. Tapi kalau nak kata speech ke apa tu, Aizah tak terfikir sampai situ lagi lah.